Selama saya mengikuti program TOB, dari beberapa tema yang diajarkan kepada kami, itu saya terkesan atau saya sangat tertarik dengan tema yang berbicara tentang pernikahan. Maka di dalam TOB itu dijelaskan dalam wacana Gereja Katolik ya, pernikahan itu seperti apa, bagaimana, dan oleh Allah sendiri dikehendaki yang seperti apa gitu. Itu menarik karena membutuhkan all out ya, all out dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Menurut gue yang paling memberikan perspektif baru selama mengikuti TOB itu adalah soal love divine gitu kan, soal giving versus using gitu. Karena menurut saya itu adalah hal-hal yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang kita tuh nggak sadar kalau ternyata kita melakukan using terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Jadi menurut saya yang paling berkesan buat diri saya adalah giving versus using. Tuhan sendiri bikin tubuh manusia itu kan luar biasa gitu, tapi kita suka nggak sadar, suka kasih tubuh ini seenaknya. Ya entah itu melecehkan diri sendiri, entah dilecehkan orang, entah itu dipakai seenaknya, atau ya apapun lah yang merusak-merusak, entah itu dari makanan, entah dari obat, entah dari apapun itu, kita pikir itu baik-baik aja, dan itu nggak salah, dan itu juga ya normal lah, manusia semua juga melakukan seperti itu gitu. Jadi kekacauan-kekacauan yang udah ada di dunia yang membuat pikiran kita jadi nggak benar, akhirnya tambah merusak diri. Sepanjang saya hidup, banyak ternyata saya menemukan banyak sekali nilai-nilai yang berseberangan dengan nilai-nilai yang ditawarkan dalam teologi tubuh yang selama ini saya jalankan. Beberapa hal tentang bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan orang tua, dengan saudara, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan saya sendiri. Jadi kalau dalam TOB kan kita diajarkan bahwa mencintai itu adalah memberi. Dan ternyata selama ini saya banyak juga melakukan tindakan perbuatan yang lebih ke using. Mungkin masih ada, karena TOB itu kan proses ya. Dalam pengajaran TOB itu proses. Tetapi setelah gue tahu ini, gue bisa mengendalikan diri gue sendiri dan gue tahu sekarang tujuan hidup gue tahu sekarang gue harus seperti apa dan gue tahu gue harus menjadi seperti apa. Sejauh mana TOB bisa membantu saya sebagai manusia yang sejati dan juga sejitra dengan Allah? TOB itu memberikan pandangan baru buat saya gitu kan. Nggak cuma soal kita harus berdoa ataupun kita harus membaca kitab suci, tapi juga bagaimana cara kita menyesuaikan diri kita, menyesuaikan lifestyle kita sehari-hari dengan citra Tuhan sendiri yang Tuhan sudah tetapkan buat kita masing-masing. Dan itu membantu saya untuk menghargai diri saya sendiri. Sebagai seorang yang saat ini masih single, setidaknya saya terdorong untuk lebih bisa mengaktualisasikan diri saya dengan cara-cara yang lebih benar, dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Setelah gue mengenal TOB, gue bisa mengatasi kesepian. Gue gak pernah ngerasain kesepian lagi. Ya, kesepiannya mungkin agak beda ya. Kalau dulu, sebelum gue kenal TOB, kesepian gue perlu betul-betul seseorang yang ngedampingi gue, perlu betul-betul seseorang yang membelai gue, ataupun betul-betul seseorang yang memberikan kasih sayang ataupun apapun dalam bentuk sesuatu ungkapan dalam bicara, komunikasi, ataupun sentuhan. Semua orang tuh kan haus cinta gitu ya, haus sebuah kasih sayang. Tapi mau mencari kasih sayang yang sejati, yang betul-betul pure, itu bisa didapat dari mana? Simple sih sebenarnya, yang pasti harus dekat sama Tuhan gitu kan. Walaupun itu dibilang muluk, cuma itu salah satu yang memang harus dilakukan gitu kan. Terus salah satu cara dekat dengan Tuhan adalah ya pasti harus berdoa, baca kitab suci, itu pasti it's a must, nggak bisa ditawar gitu kan. Selain itu juga mempunyai teman-teman yang juga mencintai Tuhan, jadi mereka juga bisa mensupport kita, mereka juga bisa membantu kita menghadapi kesepian tersebut. Yuk ikut gabung dengan Teologi Tubuh biar
ya nggak merasa galau-galau terus lah. Siapa tahu di situ malah bisa mendapatkan banyak berkat yang buat kita tuh sebagai perempuan lebih strong. So, saya mau ajak teman-teman yang khususnya buat yang single, yuk kita bareng-bareng, kita pelajari theology of the body. Tidak usah mengharapkan akan jadi sesuatu yang hebat ke depannya, tapi kita mulailah dari diri kita sendiri untuk menghargai tubuh kita sendiri. Jadi, setelah gue mengenal TOB, benar-benar ini sesuatu nggak bisa yang dibayar harga. Nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi kalau memang ada yang merasa ingin tahu atau memang merasa terdorong untuk belajar lebih jauh dan mengenal, coba deh lihat dan datang dan rasakan sendiri dan kontak Theology of the Body.